أبلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي مصطفى أبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القرنين والفريقين بالعرب وبالعجم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والنبي الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتهم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا مكرم الخلق ما لي من عروز بي سواك عند خلود الحديث العام. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك على Dalam rangka isi umur kita diantara kita ngaji tafsir, mudah-mudahan ini diberikan kita sabar Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaman 28 kajian kita masih Suratul Fatihah, yaitu masih salah ayat Ihdinas Siratal Mustaqim dari atas 4 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu wa nafa'allahu
masyhur perawi yang masih pakai hadis dhaif, satu Imam Tirmizi, kedua Imam Baihaqi. Ini perlu diperhatikan. Kalau hadis riwayat Imam Baihaqi, Imam Tirmizi, jangan ditelan mentah-mentah. Ambil kekuatan hadis lagi, baik dari Al-Qur'an atau dari Al-Hadis. Seperti kitab Daqiqatul Kubro gitu. Manaqib Kubro, Durratun Nasihin, itu kebanyakan hadisnya Imam Baihaqi sama Imam Tirmizi. Imam Tabrani diakui, dia kebanyakan meragikan hadisnya yang kuat, yang sikoh. Padahal minum hadis disebut sikoh. Kalau minum kasir, jahit. Kalau minum kasir itu jahit. Waisna guru jahidun. Sanadnya kuat. Kalau kebanyakan dari hadis, sikoh. Berkata Imam Tabrani, ada sana kami dapat hadis mutakalim ma'al-goyer, berarti kami dapatnya banyak. Yang dapat hadis ini banyak, makanya ada sana. Kalau ada si aku dapat hadis, berarti satu orang hadis ahad. Simpulannya bisa mutawatir, bisa jalurnya banyak. Ada sana kami dapat hadis Muhammad bin Fadli dari Muhammad bin Fadil As-Sakhti. Ada sana kami dapat hadis Ibrahim bin Mahdi Al-Masisi dari Ibrahim bin Mahdi Al-Masisi. Ada sana kami dapat hadis Yahya bin Zakaria dari Yahya bin Zakaria ibni Abi Zaidatin Anil Ahmashi bin Abi Zaidah dari Al-Ahmash An Abi Wa'ilin dari Abi Wa'il An Abdillah dari Abdullah yang terkenal ibnu Umar, anaknya sahabat Umar, nama aslinya Abdullah. Qala, beliau berkata, siapa yang berkata ibnu Umar atau Abdullah, berarti salakus soleh, berarti ucapannya kuat. Hadisnya bisa mau sampai ke sahabat, tetapi ini Abdullah dalam segi perjalanan hidupnya paling detil yang melihat tata cara ibadah Nabi. Ini Abdullah paling detil yang melihat tata cara ibadah Nabi. Kata Abdullah, qala as-siratal mustaqim allazi tarabna alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat as-siratal mustaqim, lafaz siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, tapi yang diarahkan sama beliau jalan yang amat lurus itu allazi yang tarabna turabna bagusnya, yang ditinggalkan untuk kami alaihi aimin alaihi aimin, yaitu dari Rasulullah. Jalan yang lurus adalah yang ditinggalkan Rasulullah. Apa itu? Ucapan, perbuatan, antepan, isyarat. Ada tiga nikmat. Satu, nikmat iman. Kedua, nikmat Islam. Ketiga, nikmat gembira. Apa itu nikmat gembira? Nah, ini diantaranya kata Imam Syafi'i, kalau bulan Rabiul Awal ini diantara di sini yang ditinggalkan Nabi, ada tiga dikasih nikmat dan itu perintah gembira. Satu, nikmat iman. Dua, nikmat Islam. Tiga, nikmat gembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ayatnya Qul katakanlah yang Muhammad bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ayatnya itu. Qul katakanlah yang Muhammad mukhatab dan muayyan, ngomong ke Nabi tapi untuk ke kita-kita juga.
fadlillahi, dengan karunia Allah, dengan keutamaan Allah, wa bi rahmati, dan rahmatnya Allah, fa bi zalika, karena itulah, falyafrahu, maka bergembiralah kamu sekalian. Apanya? Rahmatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Makanya kalau enggak mau itu kebangetan gitu, benar. Perintah itu perintah. Falyafrahu bil amr. Ada wawu sama alif, asalnya yafrahuna, jazmnya nun ma mati. Falyafrahu, maka bergembiralah kamu sekalian. Yang ngomong ayat, jadi Allah yang nyuruh gembira. Kebangetan kalau enggak mau lihat kita mampu, benar. Benar. Kebangetan. Falyafrahu, itu firman Allah. Kata Imam Syafi'i, kalau kita mengaku mazhab Imam Syafi'i pada bulan Rabiul Awal, tiga nih, nikmat iman, nikmat Islam, disuruh sama Allah nikmat bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati, rahmatnya. Keterusan ayat itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan, yang Nabi rahmat. Kita disuruh gembira, nyambung gitu. Nyambung. Memang bagusnya kemarin-kemarin pas malam 12 itu gembiranya kompak kita. Alaikum bil jamaah baina yadallah lam jamaah. Hendaknya kamu berjamaah bersatu karena kekuatan Allah dengan bersatu. Enggak usah pakai macam-macam, gembiranya kok yang dipandang sama Allah. Enggak usah mikirin kebuli tetek ngek macam-macam. Gembiranya gara-gara kebuli enggak ada yang mau. Yang adain walaupun kecil kan. Nah itu keterangannya tuh. Nah ini diantaranya nih yang ditinggalkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, kita gembira Nabi ngasih peninggalan sama kita. Satu, Nabi meninggalkan as-sunnah. Apa sih sunnah? Sesuatu perbuatan Nabi yang dicontek sama Nabi, disebut sunnah. Kedua, Nabi meninggalkan hadis. Suatu ucapan Nabi yang bisa antepan, bisa isyarat. Bisa antepan, bisa isyarat, disebut hadis. Kalau sunnah kita udah paham, Nabi udah ngerjain. Antepannya Nabi yang larang, isyaratnya kesana suruh jalani. Yang kemarin kita bahas disebut insya Tolabi bil amr, paliat rohku juga bil amr. Walihaza, dan karena inilah qala Imam Abu Ja'far bin Jarir. Lah berkata Imam Abu Ja'far bin Jarir, yang disebut Ibnu Jarir, kebanyakan penyebutan Ibnu Jarir. Abu Ja'far bin Jarir rahimahullahu, wallazi huwa aula bi ta'wili hadzal ayati inni a'in. Kata beliau Ja'far bin Jarir rahimahullahu, wallazi huwa, dan itu dinas mutakin aula paling utama bi ta'wili hadzal ayati inni, yang mengambil ayat ini menurut a'ini, maksudnya ini dilanjutkan sama beliau ayatuna ayyina bihi, adanya itu ditentukan. Wa faquna, dan kami Allah telah memberikan kepada kami lisubati, ketetapan alamat atau itu alamat atau tahu yang Allah telah redha kepadanya. Wa faqad rabbu liman an'amta alaihi, dan diberikan taufik, Allah memberikan taufik padanya kepada orang-orang yang telah Allah berikan nikmat alaihi baginya, min ibadika, dari hamba-hambamu, min kaulin, dari ucapan. Ini taufik itu bisa ucapan. Apa sih taufik? Wafako yaumiku taufik. Taufik itu artinya akur. Akur itu apa? Ucapan sama perbuatan disebut taufik. Selapus soleh, maka disebut siratal mustaqim. Fa'in kila, kalau ada yang nanya kila.
Bismillah kula kuila baksir awis mim basula si uil. Boleh dibaca tiga. Kila kula kuila. Kila kila bisa benar bisa enggak dalam kaidah. Kuila dikatakan itu kebanyakan benar. Kula mendekati benar. Kila bisa benar bisa enggak. Tetapi lihat pendapat ulama, kebanyakan ulama mendukung ini kebanyakan benar. Pakin kila ini insartia. Kalau ditanya, kalau namanya kalau kan pasti ada maka. Kalau fa'in kila, kalau ditanya pakai payas alun mu'minul hidayah tapi kuli waktin min sholatin wa beriha wawo mutasibun bizarika. Kalau ditanya pakai payas alun mu'minul hidayah tak, kenapa sih orang beriman minta hidayah? Kenapa orang beriman minta hidayah? Bikuli waktin tiap-tiap waktu min sholatin dari sholat wa beriha selain sholat wawa mutasikun dizalika, padahal hidayah dan nempel di situ katanya. Kenapa nanya begitu? Ini saya baca di kitab kitab yang lain. Ini pertanyaan yang ilmu kalamnya tinggi. Ilmu kalamnya tinggi itu dia banyak logika main, main logikanya. Kok orang udah ahli ibadah kok masih di dinas rotor mustaqib? Emang hidayah dia udah kabur-kaburan? Ngapain masih minta hidayah? Nah disebut itu ilmu kalam filsafat. Imam Ghazali ngarang kitabnya Al-Falasifah. Nama kitabnya Al-Falasifah. Kata beliau filsafat boleh pelajari. Boleh pelajari dengan syarat tajamin fikih dulu. Pelajari fikih dulu buat benteng. Kalau filsafat kita pelajari enggak pakai fikih, ya udah liberal tulen. Banyak mulu kerjaannya seperti orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa sih orang Islam masih minta hidayah? Bukan orang Islam, kenapa orang beriman malah? Kenapa orang beriman selalu memohon minta hidayah tiap-tiap waktu, baik di sholat atau selain sholat? Padahal kan namanya beriman, hidayah udah nempel. Tanya begitu, kita jawab gimana itu? Ngapain orang Islam masih minta hidayah aja? Padahal kan dia udah mukmin, ngapain minta hidayah? Namanya mukmin kan otomatis hidayah udah ada. Kok masih minta? Masih berdoa minta hidayah. Falaza min babi tasilil hasil amla. Apakah ini daripada dia udah hasil atau belum? Kalau begitu caranya dia hasil atau belum tuh hidayah begitu. Kalau begitu caranya dia hidayah itu udah nempel apa belum? Kok masih minta? Ini ada yang nanya sambil kasih seperti itu. Nah kalau kita jawab gimana? Kalau kita jawaban kita pusing, tampol gitu. Tim ribet aja gitu. Apa kata Ibnu Katsir nih? Kenapa orang beriman masih minta hidayah dalam sholat selain sholat? Padahal namanya orang beriman pasti udah punya hidayah. Emangnya hidayah itu kadang hasil, kadang enggak? Fal jawabu Allah. Ingat ada anta. Fal jawabu kata Ibnu Katsir anta. Dia enggak aja pakai an. An itu apa sih? Amil nawa nawasif. Wa bilan nasbihi kaitan nabi an dan albiya. Wa bilan nasbihi menasabkan kaitan nabi an di antara an. An itu menunjukkan apa? Terus berjalan. Ternyata Allah. Allah. Hidayah itu enggak nempel. Enggak hidayah. Tapi bisa nempel, kan disebut anta. Bisa nempel, bisa enggak nempel. Itu hidayah. Dia seperti iman, ya jitu yang kusuk kadang bertambah, kadang berkurang. Orang di masjid kita, pengajian ada di sini, yang jauh kalau dapat hidayah pada ngaji. Yang emperan masjid kalau enggak dapat hidayah enggak ngaji, enggak benar. Tuh. Makanya Pak Jawabu anlah, pakai an. Bisa nempel, bisa enggak tuh hidayah. Contoh, walau lah dia julailan wa naharo ila su'alil hidayati lama arsyabullah ta'ala ila zalika bibadillah wa hubillah. Orang yang menjalankan hak Allah dan orang yang menjalankan hak manusia.
manusia disebut sholih. Ya sholat rajin, pokoknya lima waktu rajin dan rukun Islam dia rajin. Tapi sama tetangga ribut, negor juga kagak, lengos mulu. Rumah pagar-pagar tinggi-tinggi, kira meninggal pada kita bantuin. Nah itu sama Allah dia benar, tapi sama manusia nggak benar, masih belum sholat. Ada orang baik banget sama orang, mau nggak sholat. Alasannya yang penting kita baik sama orang, kaling-kaling aja sama orang. Yang gak soleh juga, yang benar dua-duanya. Duribat alimun zillatu aina masyubibu illa bihabli minallah wa hablin minanas. Sama orang baik, sama Allah juga baik, disebut soleh. Kelawanan soleh, tolih. Tolih. Makanya haram ngasih nama, satu makruh ngasih nama yang dunia saja. Ngasih nama itu nama dunia enggak ada bagusnya, enggak ada buruknya, tengah-tengah dunia, makruh ngasih nama. Franky. Nama-nama, pokoknya nama dunia lah. Akhirat enggak, dunia enggak. Bagus kagak, jelek kagak. Joni. Itu nama dunia, nama ajam disebut. Makruh tuh ngasih nama. Gak ada artinya, gak ada artinya. Bola anaknya meninggal kan dinamain Dona Doni. Makruh. Haram ngasih nama yang sifat-sifat agama lain. Nama Yesus, Wisnu, Resna, haram. Atau haram melawan Allah, nama melawan Allah, sifat-sifat Allah dipakai tapi nggak pakai hamba. Rahman, Rahman aja dikasih nama, nggak pakai Abdul Rahman, nggak pakai Muhammad, nggak pakai Ahmad. Nama Haji juga pakai Abdul Haji saja nggak boleh tuh, sifat-sifat itu harus pakai Abdul Muhammad Ahmad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idzakul li jawzatihi bi kulli hasanatin. Bahwasanya Nabi itu kalau manggil istrinya yang paling bagus itu namanya sayang. Nama botak itu tinggi. Entah kalau lagi botak. Kalau manggil nama yang paling bagus sama istri. Nah itu keterangannya. Kalau udah begitu, kita jalani yang diberikan nikmat sama Allah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, faqad wafaqa lil islami, maka mendapatkan taufik atas sesuai dengan agama Islam, wa tasdiqir rusuli dan membenarkan rasul, wa tamassaki bil kitabi dan memegang teguh Al-Qur'an. Wa bima marata ta'ala wa bima amarallahu bihi dan memegang perintah-perintah Allah, wal ijari dan menjauhi amma jazzarahu anhu dari apa-apa yang melarang, wattiba'i bin hajin nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak-jejak nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min hajil khulafail arba'ati dan mengikuti jalan khalifah yang empat, wa kulli abdin sholihin terus dan ikuti hamba-hamba yang soleh yang disebut salafus soleh, terutama mazhab kita Imam Syafi'i. Makanya kalau orang enggak bermazhab dia enggak shiratal mustaqim. Ini keterangannya begini. Ah, saya udah pintar bahasa Arab, saya udah pintar alat, saya udah pintar semua balaghah, enggak usah udah pakai-pakai imam-imaman, saya bisa buka bedah kitab sendiri, tetap enggak boleh. Ini keterangan. Wa kullu wa kulli abdin sholihin tetap ngikutin hamba-hamba yang soleh. Wa kullu zalika dan semua itu minasiratil mustaqim yang disebut siratal mustaqim. Nah ini aja kita buat pedoman, udah bener banget ya. Tuh, ternyata Ibnu Katsir itu prinsipnya sama kayak Imam Syafi'i. Ikuti Quran, ikuti Al-Sunnah, ikuti Tabrani. Berkata Imam Tabrani, seorang
masyhur perawi yang masih make hadis dhaif, satu Imam Tirmizi, kedua Imam Baihaqi. Ini perlu diperhatikan. Kalau hadis riwayat Imam Baihaqi, Imam Tirmizi, jangan ditelan mentah-mentah. Ambil kekuatan hadis lagi, baik dari Al-Qur'an atau dari Al-Hadis. Seperti kitab Daqiqatul Kubro gitu, Manaqib Kubro, Durratun Nasihin, itu kebanyakan hadisnya Imam Baihaqi sama Imam Tirmizi. Imam Tabrani diakui, dia kebanyakan meragikan hadisnya yang kuat, yang sikoh. Padahal ilmu hadis disebut sikoh. Kalau Ibn Kathir, jahid. Kalau Ibn Kathir itu jahid. Waisna duhu jahidun. Sanadnya kuat. Kalau kebanyakan dari hadis, sikoh. Berkata Imam Tabrani, ada sana kami dapat hadis mutakalim ma'al-goyir, berarti kami dapatnya banyak, yang dapat hadis ini banyak, makanya ada sana. Kalau ada sih, aku dapat hadis, berarti satu orang hadis ahad. Simpulannya bisa mutawatir, bisa jalurnya banyak. Ada sana kami dapat hadis Muhammad bin al-Fadli dari Muhammad bin Fadil al-Sakoti. Ada sana kami dapat hadis Ibrahim bin Mahdi al-Masisi dari Ibrahim bin Mahdi al-Masisi. Ada sana kami dapat hadis Yahya bin Zakaria dari Yahya bin Zakaria. Ibni Abi Zaidatin Anil Ahmashi bin Abi Zaidah dari Al-Ahmash. An Abi Wa'ilin dari Abi Wa'il. An Abdillah dari Abdullah yang terkenal Ibnu Umar, anaknya sahabat Umar, nama aslinya Abdullah. Qala, beliau berkata, siapa yang berkata Ibnu Umar atau Abdullah, berarti salafus saleh, berarti ucapannya kuat. Hadisnya bisa mau sampai ke sahabat, tetapi ini Abdullah dalam segi perjalanan hidupnya paling detil yang melihat tata cara ibadah Nabi. Ini Abdullah paling detil yang melihat tata cara ibadah Nabi. Kata Abdullah, qala as-siratal mustaqim allazi tarabna alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat as-siratal mustaqim, lafaz siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, tapi yang diarahkan sama beliau jalan yang amat lurus itu allazi yang tarabna turabna bagusnya, yang ditinggalkan untuk kami alaihi aimin. Alaihi aimin, yaitu dari Rasulullah. Jalan yang lurus adalah yang ditinggalkan Rasulullah. Apa itu? Ucapan, perbuatan, antepan, isyarat. Ada tiga nikmat. Satu, nikmat iman. Kedua, nikmat Islam. Ketiga, nikmat gembira. Apa itu nikmat gembira? Nah, ini diantaranya kata Imam Syafi'i, kalau bulan Rabiul Awal, ini diantara di sini yang ditinggalkan Nabi, ada tiga dikasih nikmat, dan itu perintah gembira. Satu, nikmat iman. Dua, nikmat Islam. Tiga, nikmat gembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ayatnya itu. Qul, katakanlah yang Muhammad, bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ayatnya itu. Qul, katakanlah yang Muhammad, mukhatab dan muayyan, ngomong ke Nabi tapi untuk ke kita-kita juga.
bifadlillahi dengan karunia Allah, dengan keutamaan Allah, wa bi rahmati dan rahmatnya Allah, fa bizalika karena itulah, falyafrahu maka bergembiralah kamu sekalian. Apanya? Rahmatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Makanya kalau enggak mau itu kebangetan gitu, benar. Perintah itu perintah Allah. Falyafrahu bil amr. Ada wawu sama alif, asalnya yafrahuna, jazmnya nun ma mati. Fal yafrahu, maka bergembiralah kamu sekalian. Yang ngomong ayat, jadi Allah yang nyuruh gembira. Kebangetan kalau enggak maulid kita mampu, benar. Benar. Kebangetan. Fal yafrahu itu firman Allah. Kata Imam Syafi'i, kalau kita mengaku mazhab Imam Syafi'i pada bulan Rabiul Awal, tiga nih, nikmat iman, nikmat Islam, disuruh sama Allah nikmat bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati, rahmatnya. Keterusan ayat itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan, yang Nabi rahmat. Kita disuruh gembira, nyambung gitu. Nyambung. Memang bagusnya kemarin-kemarin pas malam 12 itu gembiranya kompak kita. Alaikum bil jamaah baina yadallah lan jamaah. Hendaknya kamu berjamaah bersatu karena kekuatan Allah dengan bersatu. Enggak usah pakai macam-macam, gembiranya kok yang dipandang sama Allah. Enggak usah mikirin kebuli tetek ngek macam-macam. Gembiranya gara-gara kebuli enggak ada yang mau. Yang adain walaupun kecil kan. Nah itu keterangannya tuh. Nah ini diantaranya nih yang ditinggalkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, kita gembira Nabi ngasih peninggalan sama kita. Satu, Nabi meninggalkan as-sunnah. Apa sih sunnah? Sesuatu perbuatan Nabi yang dicontohin sama Nabi disebut sunnah. Kedua, Nabi meninggalkan hadis. Suatu ucapan Nabi yang bisa antepan, bisa isyarat. Bisa antepan, bisa isyarat, disebut hadis. Kalau sunnah kita udah paham, Nabi udah ngerjain. Antepannya Nabi yang larang, isyaratnya kesana suruh jalani. Yang kemarin kita bahas disebut insan kolabi bil amr, paliat rohku juga bil amr. Walihaza dan karena inilah qala Imam Abu Ja'far ibn Jarir. Lah berkata Imam Abu Ja'far bin Jarir yang disebut Ibnu Jarir, kebanyakan penyebutan Ibnu Jarir. Abu Ja'far ibn Jarir rahimahullahu wallazi huwa aula bi tawili hadzal ayati inni a'in. Kata beliau Ja'far bin Jarir radhiyallahu anhu wallazi huwa, dan itu dinas mustaqim aula paling utama bi tawili hadzal ayati inni, yang mengambil ayat ini benar. Nah ini maksudnya ini dinas mustaqim. Dilanjutkan sama beliau, ayatuna ayyina bihi, adanya itu ditentukan. Wafakuna, dan kami Allah telah memberikan kepada kami lisubati, ketetapan alamat atau itu alamat atau itu yang Allah telah redha kepadanya. Wafakot lahu minman an'am ta'alaihi, dan diberikan taufik, Allah memberikan taufik padanya kepada orang-orang yang telah Allah berikan nikmat alaihi baginya, min ibadika dari hamba-hambamu, min kaulin dari ucapan. Ini taufik itu bisa ucapan. Apa sih taufik? Wafako yaumiku taufik. Taufik itu artinya akur. Akur itu apa? Ucapan sama perbuatan disebut taufik. Sebenarnya urutannya mah hidayah dulu baru tau. Hidayah itu petunjuk ada di hati. Nah di hati ini kalau hidayahnya 90% baru
disebut taufik. Hidayah itu ada, udah petunjuk adanya di hati. Di hati dulu keretak, digerakin, disebut taufik. Disebut taufik. Nah itu dari ucapan ini disebut taufik. Wa amalin perbuatan. Wa dzalika, dan karena itu semua, huwa shiratal mustaqim. Itulah yang disebut shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Li'anna man wafaqo, karena seseorang yang telah mendapatkan taufik yang akur, lama wafaqo lahu, kepada orang-orang yang dapat taufik. Siapa itu man an'amallahu, yaitu Allah memberikan nikmat kepadanya, alaihim, baginya satu minan nabiyina, daripada dari nabi-nabi. Ini taufik, dapat nikmat taufik. Para nabi, wasiddiqina siddiq. Siddiq itu teguh dalam tauhid, disebut siddiq. Penafsiran kebanyak seperti al-fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih bahaya daripada pembunuhan, sebenarnya bukan fitnah. Tafsirnya sirik. Sirik. Jadi salah penafsiran. Al-fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih bahaya dari pembunuhan, sebenarnya tafsirnya fitnah, bukan fitnah. Sirik. Berbuat syirik itu lebih bahaya daripada pembunuhan. Tafsirnya sebenarnya, karena udah kekal dong dibaca fitnah ya fitnah, padahal tafsirnya fitnah itu syirik, berbuat syirik. Nah itu dari siddiq. Siddiq itu orang yang teguh pendirian, disebut siddiq dalam hal ketauhidan. Artinya kalau tauhidnya udah hitam, ya udah hitam, gak bisa berubah-ubah. Makanya kata sahabat Ali, tamamu ni'matil mautu ala dinil iman wal islam. Paling sempurna nikmat itu meninggal membawa iman dan islam. Itu pak, yang udah pakai bagi kita. Dua itu kita pegang. Paling sempurna nikmat al mautu ala dinil iman wal islam, membawa agama islam. Wa syuhada, dan para syuhada. Kelebihan syuhada, orang meninggal syuhada gak dihisab. Kedua, syuhada itu sakaratul gak dapat dia. Di antara fadilah kelebihan orang yang mati syahid, gak sakit dia meninggal dunia. Sakaratul mautnya gak sakit. Syuhada, karena badannya semua jadi saksi. Syuhada itu arti penyaksian, karena badannya semua jadi saksi, dia meninggal gak sakit. Orang syuhada. Syuhada ini mati syahid ini ada dua. Ada mati syahid secara dunia, artinya dipandang dunia mah sepele, tapi mati syahid. Ada syuhada secara akhirat, dipandang bahwa dia bela agama Islam. Syuhada dunia ini disebut takdir mukoyak. Takdir tetapan Allah mukoyak, dia berubah-ubah, disebut takdir mukoyak. Umpama lagi nongkrong di pohon kelapa, kelapanya jatuh ketinggian, mati sahid. Nah itu disebut takdir mukoyak. Mukoyak bisa berubah-ubah. Kalau mati syahid, nah itu udah perintah. Mati syahid mah udah perintah. Tinggal kita milih, ya pengennya yang mana? Pengennya mah yang mati syahid. Cuma kata Imam Syafi'i, kalau mati syahid agama itu kebanyakan dianggap berlawanan dengan keduniawian, gitu. Dianggap keras gitu, kata Imam Syafi'i. Terus wasolihin, orang-orang yang soleh. Apa itu orang soleh? Ma hukuku bibadillah wa hukubillah. Orang yang bibadillah wa hukubillah, orang yang menjalankan hak Allah dan orang yang menjalankan hak manusia, disebut solih. Ya sholat rajin, pokoknya lima waktu rajin dan berislam dia rajin. Tapi yang tetangga itu juga kagak lengos mulu. Rumah
baik banget sama orang, eh mau nggak sholat? Alasannya yang penting kita baik sama orang, eling-eling aja sama orang. Yang nggak sholat juga, yang benar dua-duanya. Terlibat dari munzilah dua yang nama subiku illa bihabli minallah wa hablin minannas. Sama orang baik, mawa juga baik disebut sholih. Kelawanan sholeh tolih, tolih. Makanya haram ngasih nama satu, makruh ngasih nama yang dunia saja. Ngasih nama itu, nama dunia enggak ada bagusnya, enggak ada buruknya, tengah-tengah dunia, makruh ngasih nama. Franky. Nama-nama, pokoknya nama dunia lah. Akhirat enggak, dunia enggak. Bagus kagak, jelek kagak. Joni. Itu kan nama dunia, nama ajam disebut. Makruh tuh ngasih nama. Enggak ada artinya, enggak ada artinya. Bola anaknya meninggal ini namanya Donadoni. Makruh. Haram ngasih nama yang sifat-sifat agama lain. Nama Yesus, Wisnu, Resna, haram. Atau haram melawan Allah, nama melawan Allah, sifat-sifat Allah dipakai tapi nggak pakai hamba. Rahman, Rahman aja dikasih nama, nggak pakai Abdur Rahman, nggak pakai Muhammad, nggak pakai Ahmad. Nama Haji juga pakai Abdul Haji saja nggak boleh tuh, sifat-sifat itu harus pakai Abdul Muhammad Ahmad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qulu li zawjatihi bi kulli hasanatin. Bahwasanya Nabi itu kalau manggil istrinya yang paling bagus, sayang. Nama botak gitu kan gitu. Entah kalau lagi botak, botak. Kalau manggil nama yang paling bagus sama istri. Nah, itu keterangannya. Kalau udah begitu, kita jalani yang diberikan nikmat sama Allah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, faqad wafaqa lil islami, maka mendapatkan taufik atas sesuai dengan agama Islam, wa tasdiqir rusuli dan membenarkan rasul, wa tamassaki bil kitabi dan memegang teguh Al-Qur'an. Wa bima marau ta'ala wa bima amarallahu bi, dan memegang perintah-perintah Allah, wal ijari dan menjauhi amma jazzarahu anhu, dari apa-apa yang Allah larang, wattiba'i min hajin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti jejak-jejak nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min hajil khulafail arba'ati, dan mengikuti jalan khalifah yang empat, wa kulli abdin sholihin, terus dan ikuti hamba-hamba yang soleh yang disebut salafus soleh, terutama mazhab kita Imam Syafi'i. Makanya kalau orang enggak bermazhab dia enggak siratal mustaqim. Ini keterangannya begini. Ah, saya udah pintar bahasa Arab, saya udah pintar alat, saya udah pintar semua balaghah, enggak usah udah pakai imam-imaman, saya bisa buka bedah kitab sendiri, tetap enggak boleh. Ini keterangan. Wa kullu wakul yang abdin sholihin, tetap ngikutin hamba-hamba yang sholeh. Wakulu zalika, dan semua itu minasirotil mustaqim, yang disebut sirotol mustaqim. Nah, ini aja kita buat pedoman, udah bener banget ya. Tuh, ternyata Ibnu Katsir itu, Ibnu Katsir itu prinsipnya sama kayak Imam Syafi'i. Ikuti Quran, ikuti Al-Sunnah, ikuti